سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Berlarilah kamu dan berkejaranlah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa masjid, Imam, Bilal, para pemimpin di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah kurniakan pada kita pada malam yang baik ini untuk kita datang bersimpuh sekejap di antara Maghrib dan juga Isyak, duduk seketika bagi menambahkan bekalan perjalanan hidup kita untuk masa yang akan datang nanti, masa-masa yang perlu kita lalui pada masa yang akan datang nanti. Kita perlu berbekal sebagaimana yang dipesan tiap-tiap kali mana Jumaat kita dengar hari Jumaat dia akan disebut watazawwadu, berbekallah kamu dalam hidup kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sebaik-baik bekalan yang kamu nak berbekal ialah kamu berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa kita diajar supaya kita duduk sekejap? Duduk dan mengambil peluang dan kesempatan ini. Kerananya ramai di kalangan kita ni, tatkala mana kita hidup di atas dunia ini, ramai di kalangan kita terleka dan juga hanyut dengan dunia ini. Bila kita hidup di atas dunia, ramai di kalangan kita ni dia tak rasa dan dia tak sedar bahawa perjalanan hidup ini bukan untuk dunia. Tetapi Allah jadikan bekalan hidup kita ini untuk ke akhirat nanti. Sebab itulah dalam ayat-ayat Al-Quran Karim banyak Allah SWT sebut, Allah ajar pada kita, walil akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dalam hidup kami. Walaupun ayat-ayat Al-Quran cerita tentang akhirat, bagi tahu tentang akhirat, tapi ramai umat manusia ni dianya dalam keadaan yang terpesona dengan dunia, melekat dengan dunia, sehinggakan kita tak berbekal dalam hidup kita. Kita tak ada bekalan yang kita bawa. Sebab itulah kalau kita perhati satu sekali lagi, banyak ayat-ayat Quran Al-Karim bila dia cerita tentang pada kita tentang akhirat, Allah suruh kita terus dalam keadaan jangan kita lepaskan peluang.
Bila kita ada peluang, kita ambil peluang dalam hidup ini. Jangan ramai di kalangan kita ni ada peluang tapi dia ni lepas peluang-peluang untuk dia dapatkan akhirat Allah. Rugi pada diri kita. Dalam hidup kita, jangan kita tahu, kita dah nampak dah. Kita ni ada peluang untuk dapat akhirat. Tiba-tiba kita biar. Biar dan biar. Bila kita biar dan biar, satu penyakit yang akan berlaku dalam diri kita pada masa yang akan datang nanti ialah penyakit kita menyesal. Datang penyesalan. Kenapalah aku tak ambil kesempatan dahulu? Kenapalah aku tak bersiap dahulu? Kenapalah aku ni tidak berbekal dahulu? Yang ni yang menyebabkan kalau kita perhati ayat-ayat Quran Karim, Allah gunakan kalimah untuk memberi semangat pada kita. Ayat yang saya baca di awal-awal tadi. Ayat yang Allah sebut wasari'u. Wasari'u maksudnya apa dia? Berlarilah kamu. Berkejaranlah kamu. Allah kalimah guna kalimah demikian. Kamu berlari apa dia? Dalam hidup kamu. Kamu kena berlari dalam meminta ampun kepada Allah. Jangan kamu ni suka menangguh-nangguh dalam hidup kamu. Orang tanya, bila nak minta ampun pada Allah? Nantilah, nanti pencin-pencin, taubatlah, dia sebut demikian. Ada orang kita demikian. Bila kamu nak datang masjid, nantilah, nanti dah tak ada kerja baru datang masjid. Islam diajar bukan begitu. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Berlari dan berkejaran dalam hidup kita untuk dapatkan akhirat. Untuk dapatkan akhirat, kamu kena kejar. Kalau kamu tak kejar, kamu akan tertinggal dalam hidup kamu. Ramai di kalangan kita tertinggal. Tertinggal dia, terperangkap dia dengan dunia-dunia dia. Hidup, bila kita hidup di dunia ni, ramai kan kita berjumpa dengan orang mati dalam keadaan mengejut. Kita berjumpa dengan orang yang waktu mana kita sendiri terkejut dengar cerita dia mati. Tuan-tuan bayang, waktu mana kita tanya kawan kita, nama apa dah kita sebut pada kawan kita tu? Kawan kita jawab, nama dia sekian-sekian. Nama sekian-sekian tu, dia tinggal kat mana sekarang? Kita tanya. Kawan kita jawab, dia dah meninggal dah. Meninggal, kita sebut. Terkejut kan? Kita terkejut. Kan dia baru umur 30 tahun, kita sebut demikian. Baru kan 40 tahun? Ya, dia baru 40 tahun. Baru 30 tahun. Habis tu macam mana dia meninggal? Kita tanya. Kawan kita jawab, tak ada sebab pun. Kejut-kejut bangun pagi, kejut-kejut tu tak terbangun dah dia. Mati dalam keadaan yang tertidur itu sendiri. Kita pun terkejut. Allah mati, kita sebut demikian. Mati orang ni, kita tanya pada kawan-kawan kita. Kawan kita kata, ya, dia meninggal dunia. Macam tak percayalah kita sebut. Macam tak percaya dia boleh mati. Kita sebut demikian. Kita rasa kita terkejut dia meninggal dunia kan. Yang mati itu lagi terkejut. Yang mati itu lagi terkejut. Allah mati aku, dia sebut demikian. Yang kita yang hidup ni rasa terkejut. Yang mati itu dua kali ganda terkejut daripada kita. Kerana dia sendiri jauh daripada jangkaan yang dia akan mati. Yang di saat mana dia demikian. Kenapa dia? Dia terkejut kerana dia tak ambil peluang dan kesempatan. Allah cerita orang yang mati dalam keadaan yang demikian, bila dia dipanggil menghadap depan Allah, dalam keadaan dia tak bersiap untuk menghadap depan Allah. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang orang yang mati, saat mana kamu mati itu, kamu mati begitu, begitu juga kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah nanti. Setiap orang yang mati, dia akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia mati. Kalau dia mati tengah dia sujud, untunglah dia tengah sujud, dia bangkit di akhirat dalam keadaan sujud. Kalau dia mati dalam keadaan dibaca Quran, tengah baca Quran, dia mati dalam tengah baca Quran, dia bangkit di akhirat dengan keadaan dia baca Quran. Kalau dia mati dalam keadaan dia ni bertaubat dan minta ampun pada Allah, dia akan dibangkitkan begitu. Sehingga kan orang yang mati dalam ihram, mati dalam ihram ni diminta untuk pakaikan ihram itulah untuk dijadikan kain kapan dia. Kepala dia pun tak tutup orang yang mati dalam ihram. Kenapa? Kerana di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dengan keadaan yang sebegitu. Demikianlah sebalik, orang yang mati tengah-tengah beratur beli nombor ekor, bangun di akhirat nanti sedang beratur beli nombor ekor jugalah dia. Mati dalam keadaan berjoget, bangun di padang mahsyar nanti sedang berjoget begitulah pada diri dia. Mati dalam keadaan macam mana? Lalu Islam ajar
Bila kamu hidup di atas dunia ni, kamu kena ambil benda yang pertama dalam hidup. Ambil apa dia? Ambil kesempatan. Ambil peluang dalam hidup. Lalu Allah gunakan dalam ayat Al-Quran Karim, Allah cerita tentang ambil kesempatan ini. Allah guna kalimah macam mana? Wasari'u, berlari katanya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sebut demikian. Allah sebut berlari kamu dapat keampunan Allah. Kerana dengan kamu dapat keampunan Allah di atas muka bumi ini, Allah telah sediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ni disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah yang pertama. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa kalimah yang Allah suruh positifkan dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, cuba kita tengok ayat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimah nak suruh kita ni bersemangat dalam buat benda yang disuruh oleh Allah. Sebab ramai orang kita ni kalau nak suruh buat benda yang disuruh oleh Allah, kita ni jadi letih-letih, lambat, kita ni jadi tak bermaya. Tapi Al-Quran dia nak suruh kita ni, kamu jangan tak bermaya dalam kamu nak buat amalan soleh. Jangan kamu buat letih-letih, jangan kamu buat ala kadar bila kamu nak buat amal soleh. Al-Quran dia sebut apa dia? Kalimah yang lain Allah guna kalimah apa dia? Fastabiqul khairat. Berlumba kamu dalam kamu membanyakkan kebaikan. Bila kamu tengok orang lain buat baik, kamu jangan lepaskan peluang yang buat baik ini untuk orang. Tu dia, saya tak boleh buat macam dia, kita sebut tak boleh. Kita kena berlumba. Allah guna kalimah fastabiqu. Fastabiqu maknanya kamu biar banyak. Kamu tengok orang ni belajar dengan guru-guru seramai dalam senarai dia 1700 orang guru yang dia belajar. Kamu kena belajar 1,800 orang. Kamu tengok orang yang dia derma, setiap hari dia derma, derma, derma dalam hidup dia. Kalau dia derma setiap hari, kamu kena dua kali ganda daripada dia derma dibandingkan dengan dia. Maknanya apa dia? Berlumba. Berlumba untuk buat apa dia? Berlumba untuk dapatkan akhirat. Bukan berlumba untuk dapatkan dunia. Rugi dalam hidup kita ni, orang kita hidup ini dia berlumba untuk dunia, berlumba nak besarkan rumah, berlumba untuk menukar kenderaan, berlumba untuk sedap makanan, berlumba di kalangan kita ni untuk dunia. Islam ni bukan ajar supaya kita ni berlumba untuk dunia, tetapi berlumba untuk dapatkan akhirat. Selagi mana kita hidup atas dunia ni, di antara benda yang kita kena buat, berlumba biar dapat akhirat. Berlumba dapat akhirat ni dalam hidup kita ni, berlumba untuk dapat akhirat ni apa dia? Berlumba memposisikan diri kita, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar sampai di akhirat, bangun-bangun di padang mahsyar, nama kita dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah sedang agih-agihkan air di telaga Kausar, Rasulullah panggil nama kita. Panggil nama kita. Waktu mana kita melalui titian sirat, Rasulullah baca doa khusus. Saat mana kita melalui titian sirat, bila kita berada di dalam syurga, bila kita masuk dalam syurga, kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan apa dia? Menandakan kamu berjaya lah tu. Berjaya atas dunia. Berjaya apa dia? Kerana kamu berlumba. Kalau kamu tak ada perasaan berlumba untuk akhirat, letih kamu di akhirat nanti. Ramai di kalangan kita ni, dia bukan nak berlumba untuk akhirat, dia nak berlumba untuk dunia. Allah kata tak, kamu dengan akhirat, fastabiqul khairat. Berlumba untuk nak buat benda yang baik dalam hidup kamu. Dua, ayat yang lain lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Saya nak sebut kalimah-kalimah yang menunjukkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah nak suruh kita ni jangan lepas peluang. Sebab ramai di kalangan kita ni lepas je peluang. Banyak di kalangan kita demikian. Bila kita lepas, yang menyebabkan bila kita masuk dalam kubur, kita menyesal lah. Mula menyesal. Tak payah masuk dalam kubur. Tengok malaikat maut diri depan muka tu pun menyesal dah. Diri je malaikat maut depan muka tu, dia sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqah. Saya nak bersedekah. Sekarang juga sekarang, saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Mereka jawab terus apa dia?
Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu PL perangai apa kalau sekiranya aku tangguh kematian di kalangan kamu. PL yang sama je kamu akan lakukan dalam hidup kamu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu benda yang sama dalam hidup kamu yang kamu akan lakukan. Oleh demikian Allah guna kalimah wasari'u. Allah guna kalimah fastabiqu. Allah guna kalimah yang ketiga, Allah guna kalimah apa dia? Fas'au ila zikrillahi wa dharul bay. Allah guna kalimah ni. Fas'au. Hendaklah kamu segera secepat mungkin. Cepat untuk apa dia? Fas'au ila zikrillah. Hendaklah kamu cepat dalam kamu nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. An kalimah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan, jangan kamu tangguh dalam nak ingat pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt. Allah guna kalimah demikian. Wahai orang yang beriman pada Allah, bila diazan hari Jumaat azan yang kedua tersebut, kamu tinggal jual beli kamu. Kamu jangan terlibat lagi dengan urusan dunia. Fas'au ila dhikrillah. Hendaklah kamu segera untuk mengingatkan diri kamu pada Allah. Allah tak guna kalimah fas'au ila salah. Tak. Allah tak sebut fas'au ila tilawatil Quran. Hendaklah kamu cepat untuk sembahyang. Hendaklah kamu cepat untuk kamu membaca Quran. Tak. Tapi Allah guna kalimah apa dia? Fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt, dan kamu tinggal segala jual beli. Ingat pada Allah dan kamu kena tinggal jual beli dalam hidup kamu. Kenapa? Kerana orang nak ingat pada Allah ni tak mudah. Kita ingat apa dia dalam hidup kita? Ingat nak tengok telefon kita ni. Kita ingat apa dia? Ingat yang dinamakan dengan makanan. Kita ingat pada anak-anak. Kita ingat dalam hidup kita dengan harta benda. Tiba-tiba nak ingat pada Allah ni senang ke susah? Susah. Nak ingat pada Allah ni susah. Bila susahnya nak sebut nama Allah ini, lalu Allah kata pada dia, fas'au, cepat-cepat dalam hidup kamu. Ini kalimah yang Allah gunakan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang pandai mengambil kesempatan, semua berjaya. Orang yang tak pandai mengambil kesempatan, dia tak berjaya. Tuan-tuan tengok orang yang niaga buah mangga tepi jalan tu, buah mangga tepi jalan tu, kerana pandai mengambil kesempatan, dia berjaya meniaga buah mangga. Orang yang meniaga, yang kita nak sebut, orang yang, kalau kita tengok lagi, Lim Goh Tong, yang bina Genting Highland tu misal contoh. Kerana bijaknya dia, pandai dia mengambil kesempatan, akhirnya Genting Highland tu menjadi sebutan ramai di kalangan umat manusia di dunia ini sendiri. Orang Arab naik kapal terbang. Bila naik kapal terbang datang Malaysia, kita duduk sebelah dia, kita tanya, kamu datang Malaysia nak pergi ke mana? Dia jawab, nak pergi Genting Highland, dia sebut demikian. Genting Highland dia sebut. Kenapa dia boleh sebut demikian? Kerana pandai mereka yang mempromosikan keadaan ini, dia dapat dunia dia. Ini dunia. Kalau dunia orang pandai mengambil kesempatan, dia boleh berjaya. Kita tak sebutlah tentang yang disebut dengan apa di sebalik Genting Highland tersebut. Tapi kita nak sebutnya apa dia? Orang yang pandai mengambil kesempatan di dunia, dia boleh berjaya. Mengapa kita orang Islam yang ada peluang, yang patut kita ambil peluang ini, tiba-tiba kita tak ambil peluang ini untuk melayakkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wataala? Tak rugi dalam hidup kita. Kita ada peluang lah. Peluang untuk masuk syurga ni terbuka luas di kalangan kita. Kita dalam hidup kita ni dah ada dah. Tapi tiba-tiba ramai mana yang mati, tiba-tiba dia masuk dalam kubur, timbul penyesalan. Waktu mana tengok malaikat maut, menyesal. Waktu mana ruh sampai di halqum, menyesal. Waktu mana dia, jenazah dia masuk dalam kubur, hadap muka ke kiblat. Waktu mana mula hadap muka ke kiblat, dia nampak malaikat berdiri depan muka dia, mula halau salat dia, mula halau zakat dia. Di saat tersebut, tiba-tiba keluar daripada mulut orang yang berada dalam kubur ni, dia kata apa dia? Qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang pada aku untuk hidup kembali di atas dunia, ya Allah. Kenapa nak hidup balik di atas dunia? Allah dah bagi dah peluang dalam hidup kita. Kenapa kita nak hidup balik? Qala rabbi irji'un. Daripada 10,000 yang meninggal dunia, 9,999 sebut nak hidup balik. Daripada 1,000 orang yang meninggal dunia, 999 orang tu mesti nak sebut nak hidup balik, nak hidup balik.
Kenapa nak hidup balik? Waktu mana dah masuk dalam kubur baru nak hidup balik? Qala rabbi irji'un. Wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Lalu dia sebut, Tuhanku, kalau kamu bagi peluang untuk aku hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu. Maknanya apa dia? Maknanya kita ni hidup, kita tak buat amalan salih. Waktu mana kita hidup sekarang ni, kita tak buat. Bila dia sebut, saya hidup balik, ya Allah, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut yang kamu sebut, kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Dah masuk dalam kubur baru nak menyesal. Nak sebutnya dalam hidup ini, tolong ambil peluang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh kita ambil peluang lagi. Kalau kita rajin baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah guna kalimah yang hampir sama dengan yang dekat-dekat dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Misal contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni saya nak sebut dalil-dalil terdahulu yang menunjukkan jangan terlepas peluang ini. Peluang apa dia? Saya nak sebut sikit lagi. Apa benda yang kita kena dapat sebelum daripada kita menghadap depan Allah? Jangan kita terlepas dua tiga perkara ni sebelum kita menghadap depan Allah. Ulama-ulama sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis-hadis yang dekat-dekat yang nak cerita tentang jangan terlepas peluang. Contoh, Rasulullah sebut badiru bil a'mal kaqta'il lailil muzlim. Cepat-cepat ya dalam buat amalan soleh, kata Rasulullah. Badiru bil a'mal, cepat-cepat dalam hidup ini buat amalan soleh. Kaqta'il lailil muzlim. Satu masa nanti kamu akan sampai masa yang penuh dengan fitnah. Zaman yang gelap pekat. Malam siang menjadi gelap pekat. Macam tak ada panduan dalam hidup. Satu hari nanti kamu akan berhadapan dengan saat itu. Kaqta'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Rasulullah sebut ada orang ni pada siang hari dalam keadaan mukmin, pada malam hari dia jatuh kafir dalam hidup dia. Ada orang yang pada malam hari mukmin, wa yusbihu kafiran, pada siang hari jatuh kafir. Yubi'ud dinahu bi'aradin minad dunya. Dia memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ni kamu akan hadapi demikian. Ada satu zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang kita jadi keliru tengok dia. Pak siang hari nampak warak, malam hari jadi jahat. Ada orang demikian. Ada saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia sebut, ustaz, saya buat dua-dua. Dua-dua? Apa maksud dua-dua? Saya kelab malam pun saf pertama, masjid pun saf pertama saya. Sama-sama saf pertama dia sebut. Saya tanya, kenapa buat dua-dua? Saya nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Dia boleh jawab demikian. Saya jawab, Allah tak pernah pening dengan hambanya. Tapi hambanya yang pening dengan Allah. Kamu yang pening dengan Allah. Allah dah jelas dah dalam hidup ini. Macam mana cara nak hidup? Yang kamu hidup keliru tu kenapa? Hidup dalam keadaan tu keliru. Ni golongan di antara manusia yang keliru-keliru di atas dunia ini sendiri. Tak tahu nak pergi ke mana. Hidup ni tak tahu halal haram hidup ni. Hidup tak tahu panduan jalan hidup yang patut dia dapat dalam hidup dia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni keadaan yang tamu. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi, nak suruh kita ambil peluang dan kesempatan ini. Rasulullah kata apa dia? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ni hadis yang lebih jelas lagi. Rasulullah kata, rebut 5 masa sebelum datang, digentak 5 masa dalam hidup kamu. 5 masa ni kamu dapat. Tapi 5 masa yang lain Allah akan gentak dalam hidup kamu. Bila 5 masa ni? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syababaka qabla harami. Waktu mana kamu muda, wahai orang muda, rebut masa kamu muda sebelum kamu datang saat tua dalam hidup kamu. Orang muda, tolong rebut masa ni dalam hidup kalian. Tolong rebut masa. Masa apa ni? Masa muda. Untuk apa masa muda? Masa muda bukan masa untuk enjoy. Masa muda bukan masa untuk kita menghabiskan masa begitu saja. Orang muda,
Tolong ambil masa peluang yang dia ada. Saat muda dia untuk apa dia? Untuk pada diri dia ni, dalam hidup muda dia tu, untuk menjaga agama. Jaga agama. Kerana tak mudah nak jaga agama saat muda. Saat muda, biasanya kita jaga perut kita. Saat muda, kita jaga emosi kita. Saat muda, kita jaga keluarga kita. Ada kita nak sibuk jaga agama? Tak. Tak ramai orang sibuk nak jaga agama saat muda ni. Rasulullah kata ambil peluang. Waktu muda sebelum kamu tua. Kemudian Rasulullah sebut lagi. Masa kedua yang Allah bagi dalam hidup kamu. Sihataka qabla saqami. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Orang yang sihat, jangan kamu ingat kamu sihat sepanjang masa. Jangan. Bila kamu sihat, kamu kena tahu. Ada satu masa nanti kamu akan jatuh sakit. Kamu tak akan sihat sampai bila-bila. Allah akan jadikan. Jangan kamu ingat kamu tak sakit dalam hidup kamu. Mentang-mentang kamu raja, kamu ingat kamu tak sakit. Mentang-mentang kamu yang berhormat, kamu ingat kamu tak sakit. Mentang-mentang kamu ustaz, kamu ingat kamu tak sakit. Tak. Semua manusia, bila dia hidup, dia ni sihat dan dia akan sakit. Dia akan sampai. Orang tanya sakit bila ustaz? Sakit. Kita kata paling-paling tidak sakit hati senang kita. Dia kena juga sakit hati dalam hidup dia. Jangan ingat pada diri dia ni tak ada sakit hati langsung. Maknanya gambaran dia akan sakit juga dalam hidup dia. Waktu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah kata, rebut peluang dalam hidup kamu. Peluang waktu yang ketiga apa dia? Waghina ka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin, wahai hamba Allah. Orang kaya, jangan ingat dia dalam keadaan kaya sepanjang masa. Jangan ingat dia ni akan jadi senang sepanjang masa, tidak. Kaya kamu, Allah suruh gunakan untuk agama. Jangan kamu tak guna kaya kamu untuk nak tukar kereta, nak besar rumah, hidup kamu sekadar nak makan sedap. Kamu ingat ke harta di milik kamu ke? Tak, Allah bagi pinjam dia. Harta yang kamu ada tersebut, kamu guna kekayaan kamu untuk saat mana kamu kaya, untuk agama sepenuhnya. Kerana suatu masa nanti, kamu akan jatuh miskin. Tuan-tuan boleh tengok, ramai mana orang kaya yang jatuh miskin sekarang. Dalam hidup mereka ini sendiri. Nak gambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini Allah gilir di kalangan manusia. Hari ini kamu naik ke atas, besok kamu turun ke bawah. Jangan ingat orang yang berada ke bawah, dia akan turun sampai bila-bila. Satu hari nanti, dia akan naik dalam hidup dia. Allah gilir putaran hidup ini akan berlaku dalam kehidupan manusia. Kamu jangan jadi sombong dalam hidup kamu. Kerana Allah tukar ganti dalam hidup. Waktu kaya, kamu gunakan kekayaan kamu untuk jaga agama. Jangan kamu gunakan kekayaan kamu untuk jaga jasad kamu saja, tapi kamu lupa pada agama Allah SWT. Kemudian disebut lagi, bila dalam hidup kita kena rebut masa, wa farawaka qabla syughli, waktu mana kamu lapang sebelum kamu dalam keadaan sibuk dalam hidup kamu. Sibuk akan sampai masa dia. Sekarang kamu lapang. Lapang untuk apa dia? Lapang tambahkan ilmu agama. Allah lapangkan dalam hidup kita. Pada usia-usia kita sebegini, tambah cari majlis-majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Masa ni ambil peluang. Jangan biarkan masa kita berlalu begitu saja. Duduk depan TV waktu maghrib. Duduk depan TV ya. Tengok jangan benci cintaku dipanggil begitu. Habis masa kita demikian. Habis dalam hidup kita. Malam-malam tunggu tengok bola. Tengok bola, lama kita nak boleh tidur. Besok kita payah nak bangun tahajud pagi. Bangun, susah kita nak bangun solat subuh. Kenapa dia? Habis masa kita. Tolong ambil masa saat mana kamu lapang sebelum daripada kamu disibukkan oleh Allah. Bila kita akan sibuk? Bila tengok malaikat maut mula nak cabut nyawa kita, mula dalam keadaan sibuk di saat tersebut. Mula kita sebut, tangguh malaikat, jangan bagi mati lagi. Sampailah di saat tersebut. Allah, Rasulullah ajar pada kita apa dia? Rasulullah ajar ambil peluang yang kelima dalam hidup ni. Wahayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu mati pada diri kamu. Hidup ni nikmat. Hidup ni nikmat. Satu Islam ajar, selagi mana kita boleh menyawa, doa pada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Dalam ketaatan pada kamu, ya Allah. Saat mana aku mula lupa pada kamu, ya Allah, kamu mula tutupkanlah
masa aku hidup di atas dunia ini, ya Allah. Ini cara dalam kita berdoa. Ya Allah, jangan aku hidup dalam keadaan aku lupa pada kamu, ya Allah. Hidup ni sentiasa ingat pada kamu. Bila ada satu ketika, tiba-tiba aku mendatangkan fitnah pada aku, sehingga kan aku terlupa pada kamu, ya Allah. Lebih baiklah aku mati sebelum dah sampai saat itu, ya Allah. Dalam doa kita, kita minta demikian pada Allah. Wa hayataka qabla mauti, hidup sebelum mati. Tuan-tuan, bila saya sebut ni dalil-dalil dalam Al-Quran yang Allah ajar pada kita, tolong rebut, tolong rebut dalam hidup kita. Jangan terlepas peluang yang Allah bagi. Rebut apa dia, kita tanya. Ustaz, kita nak rebut apa dia atas dunia ni? Ulama-ulama sebut ada dua tiga perkara yang perlu direbut sepanjang kita hidup atas dunia. Yang pertama, tolong rebut syurga Allah. Atas dunia ni berebut syurga Allah. Berebut biar kita jadi ahli syurga Allah. Macam mana nak suruh dapat syurga Allah? Di dunia ni dapat syurga lah. Kita nampak dah sampai peringkat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayarifu ahli jannah ahwi ahli nar. Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang tu ahli syurga, orang ni ahli neraka, ya Rasulullah? Rasulullah jawab terus, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, kita boleh kenal orang tu ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka. Sahabat-sahabat terkejut. Boleh kenal Rasulullah. Falimadha ya'milul amilun? Lepas tu untuk apa kita beramal lagi, Rasulullah? Kalau kita dah boleh kenal orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka, ya Rasulullah. Rasulullah jawab, kulli ma yusira khuliqalah. Setiap di kalangan kita ni, Allah permudahkan jalan mana yang dia sedang rebut dalam hidup dia. Dia pilih jalan mana? Kalau dia pilih jalan ke syurga, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Mudah dia sembahyang, rasa nikmat. Taat, bila dia taat ni, dalam hidup dia, dia rasa seronok. Bila dia buat maksiat, dia jadi rasa takut. Takut dengan maksiat yang dia buat. Itu tanda dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Tapi jangan pula lepas pada ni, kita berjumpa kawan-kawan kita, kita tengok muka dia. Aku tengok muka kau ni neraka je, kita sebut. Jangan pula kita sebut demikian. Kan makan penampar kita tak boleh. Tapi kita dia boleh agak dah orang. Kalau kita berjumpa dengan orang, cara dia bercakap tu kita tahu dah. Orang ni ahli syurga ni. Orang ni ahli neraka. Kita boleh tahu. Cukup sekadar diri kita lah. Dengan amalan yang mereka buat tadi, dia boleh digambarkan. Rasulullah kata apa dia? Setiap di kalangan orang ni, Allah permudahkan jalan mana yang dipilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam hidup manusia ni dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami bagi pada mereka dua jalan. Jalan apa dia? Jalan ke neraka ataupun jalan ke syurga. Kamu buat pilihan dalam hidup kamu. Atas dunia ni berebut menjadi ahli syurga. Jalan macam mana nak sudah dapat ahli syurga? Ulama kata yang pertama, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jangan jauh dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, menyebabkan kita tak dapat syurga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada Ibnu Abbas, bila berjalan saja atas unta tu, Rasulullah pesan pada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Kamu jaga Allah wahai Ibnu Abbas, Allah jaga kamu. "Wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu nak minta, minta pada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu pohon pertolongan, kamu pohon pertolongan pada Allah. I'lam, Rasulullah sebut, hendaklah kamu tahu, kalau manusia berkumpul nak bawa mudarat untuk diri kamu, tak akan bawa mudarat pada kamu kecuali memang ditulis oleh Allah untuk kamu. Kalau manusia berkumpul nak bawa manfaat untuk kamu, tidak akan dapat manfaat itu kecuali memang ditulis oleh Allah untuk diri kamu tersebut. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar, kamu nak dapat syurga, kamu jaga Allah. Kalau kamu tak jaga Allah, kamu tak akan dapat syurga dalam hidup kamu. Jaga Allah yang pertama. Yang kedua, nak dapat syurga apa dia? Jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apa dia? Ikut yang diajar oleh Rasulullah. Yang disebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebut wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan kamu sebut aku mencintai Allah, aku mencintai Allah, ifattabi'uni. Kamu tolong ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni maksudnya apa dia? Biar kamu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Macam mana nak suruh dekat dengan Rasulullah? Kita sebut Rasulullah dah wafat lama dah. Sekarang macam mana kita nak dekat dengan Rasulullah? Ulama-ulama sebut jangan tinggal daripada selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mula kita nak suruh dekat dengan Rasulullah, yang pertama selawat. Selawat ni sentiasa berterusan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, kalian jangan tidur selagi mana kalian tak habis selawat sebanyak 1000 kali sehari. Mesti habis selawat pada Rasulullah sebanyak 1000 kali sehari. Nak suruh kita dekat dengan Rasulullah. Kalau kita jauh dengan Rasulullah, memang tak ada jalan untuk kita ke syurga Allah SWT. Nak dapat syurga, mesti dekat dengan Rasulullah. Macam mana nak suruh dekat dengan Rasulullah lagi? Ulama-ulama jawab, nak suruh dekat lagi dengan Rasulullah SAW, kamu mula belajar sirah Rasulullah SAW. Cari sirah Rasulullah. Dalam hidup kita ni, sentiasa dalam hidup kita ni, membaca sirah-sirah Rasulullah. Tahu perjuangan Rasulullah. Macam mana lagi nak suruh dekat dengan Rasulullah SAW? Kita diajar supaya dekat dengan alim ulama. Jangan jauh dengan alim ulama. Jangan caci maki alim ulama. Jangan sampai kita ni tak ada orang yang kita tumpang ilmu daripada mereka. Tumpang ilmu dalam hidup kita dengan orang ni, orang ni, orang soleh ni, orang soleh ni dalam hidup. Mudah-mudahan bila kita dekat dengan orang soleh ni, mereka ni warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Tiga. Yang keempat, nak suruh dekat dengan Rasulullah, hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah pada jasad. Jasad kita ni jangan sesekali orang bau busuk pada tubuh badan kita. Biar orang bau pada jasad kita ni bau wangi je sepanjang masa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana sahabat-sahabat dengan Rasulullah, semua tak pernah lagi sahabat sebut kami berjumpa Rasulullah di saat mana Rasulullah berbau semacam daripada tubuh badan Rasulullah. Tak pernah. Semua sahabat-sahabat berjumpa dengan Rasulullah bau wangi. Hidup kita ni sama juga. Biar mu'attarah, muzayyanah. Dalam keadaan kita ni, dalam keadaan yang mewangi. Kemudian dalam keadaan cantik dan kemas pada tubuh badan kita. Rasulullah demikian. Dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik dalam diri dia ni seorang yang hidup dalam keadaan jaga yang namakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga ni maksudnya apa dia? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang pertama, kita jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jaga pada jasad. Yang kedua, sunnah Rasulullah dalam keluarga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga ni kena hidupkan balik. Macam mana nak hidupkan sunnah Rasulullah dalam keluarga? Mudah je. Dalam hidup kita, bagi salam sesama keluarga kita. Kemudian apa dia sunnah Rasulullah dalam keluarga? Makan. Makan, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah suap ke mulut anak menantu dia seorang-seorang. Setiap kali mana nak makan, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah suap ke mulut sahabat-sahabat. Yang Rasulullah lakukan demikian. Pernah satu ketika, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah masuk dalam mulut Rasulullah. Rasulullah kunyah makanan sebut. Kemudian Rasulullah panggil isteri dia Aisyah. Ta'ali Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Buka bibir kamu Aisyah." Aisyah pun buka bibir dia. Lepas pada Aisyah buka bibir, Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah pun telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Cuba try buat malam ni, nak tengok. Tuan-tuan balik ke rumah malam ni, cuba panggil orang rumah, main-main dekat sikit. Abang baru belajar sunnah ni. Abang baru belajar sunnah ni. Mari abang nak kunyah makanan, cari kangkung-kangkung ke misal contoh. Cari yang disebut dengan apa dia? Cari daging-daging yang liat tu, kunyah-kunyah, panggil orang rumah, mari dekat sikit. Rasanya orang rumah angkat tangan dua-dua belah tak kena kan. Tak selera bang, tak selera. Taubat bang, taubat nasuha ni bukan taubat biasa. Tak selera langsung. Nak suruh, dia kata dah lah, gigi tak gosok dia sebut. Gigi tak gosok, isap rokok pula tu. Hilang terus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh dekat dengan Rasulullah, kena dekat dengan sunnah Rasulullah. Kena sentiasa hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kalian tak layak datang ke masjid ke seorang dalam keadaan pakaian kita comot. Pakaian kita tak kemas. Datanglah ke masjid dalam keadaan pakaian kita kemas. Dalam keadaan kita ni mewangi tubuh badan kita. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dekat dengan kematian kita, lagi nampak kemas kita. Sampai orang nampak ahli syurga dia ni, ahli syurga yang sedang bergerak.
Jangan kita ni semakin berusia dalam hidup, semakin jauh kita dengan Allah. Tanda kita jauh dengan Allah apa dia? Kita tak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ni ambil kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah. Macam mana nak suruh dekat dengan Rasulullah lagi? Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kesempatan yang pertama yang mesti diambil sepanjang kita hidup di atas dunia. Jangan kita terlepas yang ni. Kalau tuan-tuan terlepas yang ni, yang pertama ni, tuan-tuan akan menyesal, tak berhenti. Masuk dalam kubur nanti menyesal, bangkit di akhirat menyesal, sampai kita ni bertalu-talu penyesalan yang tak berhenti dalam hidup kita. Ni yang pertama. Saya nak sebut cara ringkas, nak sebut cara mudah untuk dipahami pada kita. Yang kedua kena rebut sepanjang kita hidup ini, keampunan dosa-dosa kita pada Allah. Dalam hidup kita ni, berebut untuk minta ampun pada Allah. Sebagaimana orang kita berebut masuk di yang disebut dengan apa dia? Masuk di kawasan multazam. Berebut untuk berdiri di multazam. Berebut waktu mana kita sampai di Madinah untuk berada di Raudhah. Kenapa kita tak berebut untuk dapatkan keampunan Allah dalam hidup kita? Sekarang Allah buka pintu keampunan dia. Kenapa kita payah sangat nak minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosa kita? Orang kita dia biar je dosa. Suka membiarkan dosa. Ini satu penyakit. Sampai Allah ajar apa dia dalam hidup kita? Berebut minta ampun pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis Rasulullah, Rasulullah bertaubat pada Allah sebanyak 70 kali sehari. Inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. 70 kali sehari para hadirin sekalian. Rasulullah yang maksum sentiasa bertaubat pada Allah. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tengok kaki Rasulullah bengkak, bangun tahajud malam, bengkak kaki Rasulullah. Lalu Sayyidina Aisyah, ibu kita ni Ummahatul Mukminin, tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kamu sibuk-sibuk sangat bangun tahajud malam sampai bengkak-bengkak kaki kamu ya Rasulullah? Untuk apa kamu bersungguh begitu sedangkan kamu seorang maksum? Allah jaga kamu ya Rasulullah." Rasulullah jawab apa dia? "Afala aku na'abdan syakura?" Tidakkah itu menunjukkan aku hamba yang sentiasa bersyukur di atas pemberian yang Allah kurniakan pada aku? Maknanya apa dia? Minta ampun dan minta ampun. Nak diajar dalam hidup kita ni, jangan kita mati, saat mana kita mati, dosa-dosa kita bawa sekali dan dosa-dosa itu masih hidup di atas dunia. Biar kita mati, saat mana kita mati, dosa-dosa kita turut mati dengan kematian kita. Manakala pahala-pahala meneruskan hidup untuk kita saat mana kita menghadap di depan Allah. Ini benda yang besar dalam hidup seorang. Minta ampun dan minta ampun pada Allah. Minta ampun yang jadi besar dalam hidup seorang. Ada seorang pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang minta, dia sebut ada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni pendosa ya Rasulullah. Banyak dosa." Pemuda tersebut tunduk dia. Dalam keadaan tunduk sugul itu, dia sebut ada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni banyak dosa." Rasulullah tanya, "Dosa banyak mana? Dosa kamu banyak mana?" Dia jawab, "Dosa aku banyak Rasulullah." Rasulullah tanya balik, "Sebanyak bintang-bintang di langit ke? Sebanyak di antara bumi dan langit ke?" Dia jawab, "Banyak daripada itu lagi ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah tanya, "Kemudian aku minta ampun pada Allah. Kemudian aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah mengampun dosa-dosa aku itu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya, Allah mengampunkan dosa kamu. Dosa kamu banyak mana pun Allah ampun dosa kamu. Dengan syarat kamu taubat. Dengan syarat kamu taubat." Pemuda tu angkat muka dia, "Ya Rasulullah, kemudian aku ulang balik dosa-dosa itu ya Rasulullah. Apakah kemudian aku minta ampun lagi pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku itu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan ampunkan dosa kamu." Pemuda tu angkat muka dia lagi, "Ya Rasulullah, kemudian aku ulang balik dosa-dosa tadi ya Rasulullah. Kemudian aku minta ampun lagi kepada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku itu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan ampunkan dosa kamu." Pemuda itu angkat muka dia, pandang wajah Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, "Sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila Allah ni akan berhenti untuk minta ampun pada Allah berhenti mengampunkan dosa aku ni sampai bila ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Sehinggalah kamu berputus asa dalam minta ampun pada Allah, Allah sekali-kali tidak berputus asa dalam mengampunkan dosa hamba-hamba."
Pemuda tu dengar saja begitu, menitik air mata dia. Menitik air mata dia. Allah, 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 katanya pemuda tu. Maha suci Allah, penyayangnya Allah dengan hamba. Dalam hidup kita ni tak ada dosa ke? Banyak dosa. Tuan-tuan duduk menung seorang-seorang je. Duduk seorang-seorang je. Bila kita sebut, sebut je. Ya Allah, ya Allah. 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 Sebut je begitu tu, tuan-tuan akan nampak terus dosa-dosa kita. Banyak ya Allah. Sampai kadang-kadang kita angkat tangan ni, bila kita angkat tangan tu, tak terkata mulut kita. Banyak ya Allah kita sebut. Banyak ya Allah dosa aku ya Allah. Tiba-tiba mengalir mata kita. Mengalir terus. Minta ampun ya Allah. Hanya aku mampu sebut pada kamu, ampunkan dosa aku ya Allah. Tapi para hadirin sekalian, sombongnya manusia ni, nak minta ampun pun payah. Sombongnya manusia. Allah cerita, tak ambil kesempatan minta ampun ni. Bila dia sampai roh dia sampai di halqum, baru dia nak taubat pada Allah. Sebab tu saya sebut tadi, tolong ambil kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Jangan berlagak dalam hidup kita dengan penuh kesombongan. Angkat tangan, sebut ada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Jangan sampai roh kita ni sampai di halqum. Bila sampai di halqum, mulut kita ni sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah jawab apa dia? Walaisati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dalam keadaan buat benda yang jahat. Bila sampai roh sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah, dia sebut. Jangan, jangan demikian dalam hidup itu. Yang kedua ni, sepanjang hidup atas dunia, rebut keampunan Allah. Yang ketiga, yang ketiga, bila kita hidup ni, tolong ambil peluang ini apa dia? Tolong banyakkan ilmu pengetahuan. Tambahkan ilmu. Saya nak sebut ambil kesempatan apa dia? Tambahkan ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan berhenti daripada menambahkan ilmu. Ilmu apa yang kena ambil? Yang pertama, ilmu Al-Quran Karim. Tambah ilmu Al-Quran. Baca Quran jangan berhenti. Saya ulang banyak kali ni, siapa-siapa di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau kalian tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang dan tak mati. Kalau kalian mati dalam keadaan kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je, mereka tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh? Dia jawab. WhatsApp boleh baca? Quran tak boleh baca. Facebook? Facebook boleh baca? Quran tak boleh baca. Bila Quran tak boleh baca, kamu akan jadi kurang ajar dalam hidup kamu. Bila kamu tak boleh baca Quran, kamu jadi kurang ajar dalam hidup kamu. Ramai mana orang yang hidup dalam keadaan kurangnya ajar dalam hidup dia ni, punca apa dia? Quran dia tak boleh baca. Bila dia tidak ada akhlak, akhlak dalam hidup ni datang daripada mana? Daripada Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia apa dia? Kana khuluqul Quran. Pribadi Rasulullah itu daripada Al-Quran. Gambaran Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang ni tak ada Al-Quran, maknanya dia tak ada ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu terhadap akhirat, dia akan jadi kurang ajar. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook-Facebook, dalam Twitter-Twitter, dalam Instagram-Instagram, tulisan-tulisan orang yang kurang ajar dalam hidup mereka. Kenapa jadi demikian? Kerana Quran pun tak boleh baca. Kalau Quran boleh baca, tak jadi demikian. Satu ilmu yang pertama yang mesti ada pada kita, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang menjadi asas. Anak-anak kita tak payah hantarlah keluar negara kalau dia tak boleh baca Quran. Dia tak mampu untuk dia hidup dengan keadaan sempurna pada diri dia. Dia boleh belajar luar negara bila dia ada Al-Quran. Tak payahlah hantar seorang pegawai untuk dia jadi pegawai yang hebat kalau Quran pun tak boleh. Jangan lantik
pemimpin-pemimpin yang Quran pun dia tak boleh baca. Quran pun dia tak boleh baca. Kerana dia tak boleh pandu hidup ini menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak memandu hidup ini, bila kita ada Al-Quran, lalu ilmu Al-Quran mesti dihadami di kalangan kita. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar hadis-hadis Nabi. Jangan berhenti daripada belajar-belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam tuan-tuan, jangan biarkan kosong dan berlalu begitu saja malam-malam kita tanpa kita belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar hadis Rasulullah, duduk cari alim ulama, tumpang alim ulama dengan mereka sebut. Jangan kita rasa dalam hidup kita di sendiri kita boleh tolak hadis ni, kita kata hadis palsu. Hadis ni hadis dhaif dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri tak pernah belajar lagi pun hadis tersebut. Di Malaysia ni, saya sebut banyak kali, di Malaysia ni tak ada seorang pun lagi pakar hadis di Malaysia ni. Yang hebat, yang masih ada kekal pada kita. Kenapa dia tak belajar pun? Orang kita mana belajar hadis daripada kulit ke kulit? Belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada seorang pun yang hafal 10,000 hadis dalam kepala mereka sebut. Yang sebut pakar hadis ni, di kalangan kita ni, ramai nak kelentong orang jadi panggil. Ramai di kalangan kita ambil kesempatan saja di atas kelemahan diri kita. Orang kita tak faham. Orang yang pakar hadis, dia kena ada 10,000 hadis dalam kepala dia, sanad dia an sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita dibijak dalam diri demikian, macam mana cara? Belajar daripada kitab. Belajar daripada kitab, ambil kitab-kitab, belajar Sahih Bukhari, belajar hadis Muslim, belajar hadis yang disebut dengan Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi, Imam ramai lagi imam-imam yang kita boleh belajar ini sendiri. Belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ketiga, ilmu yang perlu dipelajari, ilmu apa dia? Ilmu sirah. Sirah Nabawi. Cari sirah Nabawi. Jangan malas untuk belajar sirah Nabawi. Jangan cari sirah Nabawi dalam majalah Mangga, Mempelam, Kuini dan sebagainya. Tapi cari sirah Nabawi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Cari sirah Nabawi dalam sirah Ibn Hisham. Cari sirah Nabawi dalam kitab-kitab yang cerita tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga, ilmu yang ketiga. Ilmu yang keempat, barulah kita belajar ilmu-ilmu yang lain, termasuk yang namakan dengan ilmu-ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu mustalahul hadis, ilmu-ilmu yang lain yang banyak lagi yang Allah susunkan di atas muka bumi ini sendiri. Yang disebut cara demikian dalam hidup kita. Dua, yang ketiga, yang keempat, kita kejar dalam hidup ni biar kita dapat sebelum kita menghadap depan Allah apa dia. Yang ketiga, yang keempat ni yang kita kena dapat ialah keikhlasan dalam kita beragama. Cari keikhlasan. Nak suruh kita jadi ikhlas. Lepas mana kita belajar ni, kemudian biar jadi ikhlas. Ikhlas ni penting. Kerana ramai di kalangan kita hilang keikhlasan. Susah nak dapat ikhlas. Nak dapat ikhlas ni tak mudah berhasilkan. Kerana apa dia? Kerana kita bercampur dengan dunia. Bila bercampur dengan dunia, nak jadi ikhlas susah. Susahnya nak jadi ikhlas sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Allah jadikan surah Al-Ikhlas, satu kali kita baca surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Dua kali surah Al-Ikhlas kita baca, 2/3 Al-Quran. Tiga kali surah Al-Ikhlas kita baca, lalu kita dapat sebuah Al-Quran. Tapi walaupun begitu, cuba tanya di kalangan kita, siapa yang tiap-tiap hari dia boleh habiskan 3 kali surah Al-Ikhlas setiap hari? Tak ramai di kalangan kita boleh buat. Kalau saya suruh angkat tangan, siapa yang tiap-tiap hari dia boleh baca 3 kali surah Al-Ikhlas, tentu ramai tak terangkat. Baik tak suruh angkat senang. Kalau suruh angkat pun memang tak terangkat. Kerana susah. Walaupun surah Al-Ikhlas ni mudah kita baca. Mudah je baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bila sampai kita tanya, boleh baca tiap-tiap hari ke? Tak boleh. Kenapa dia? Kerana kurangnya keikhlasan dalam hidup. Dan yang akhir sekali, kita kena dapat apa dia? Sebelum kita menghadap depan Allah ini, tolong dapatkan husnul khatimah dalam diri kita ni. Sebelum kita nak dapatkan yang disebut dengan husnul khatimah, sebelum kita menghadap depan Allah, tolong dapatkan husnul khatimah. Macam mana nak dapat husnul khatimah? Di Malaysia kita ni terutamanya, saya nak sebut, siapa yang nak dapat husnul khatimah, dia kena dapat 3 perkara.
Kena jaga tiga perkara. Bila dia boleh jaga tiga perkara, insyaAllah dia akan dapat husnul khatimah. Macam mana? Yang pertama, tolong jaga syariat. Jaga keyakinan dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Islam ni jangan campur dengan pahaman yang lain. Jangan campur aduk. Islam jangan campur aduk. Al-Islam huwal Islam. Islam tu Islam. Jangan campur dengan kekuatan yang lain. Jangan. Saya percayalah Islam ni dekat masjid je ustaz. Tapi kalau pergi dekat dengan bank, saya tak percaya dengan Islam. Anda sebut demikian. Saya percaya Islam ni dekat masjid je. Tapi dalam bidang pendidikan, saya tak terima Islam. Ramai orang kita begitu. Jangan. Islam ni dalam perbankan Islam, dalam sosial Islam, dalam politik Islam, dalam budaya Islam, segala benda mesti Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Orang kita ni teranggak-anggak kan? Campur ni. Ni bila roh sampai di halkung nak dapat husnul khatimah, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan kata apa dia? Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah ni. Abah ni membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Kalau kamu nak mati dan kamu nak bersama dengan abah di akhirat nanti, kamu matilah dalam Yahudi. Jangan kamu mati dalam Islam. Kita cuba nak mengucap ni, syaitan menyamar menjadi arwah ibu pula. Syaitan tunjuk ni, arwah ibu ni goyang buah dada ni. Rasulullah sebut, dia goyang buah dada sambil dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Ini ummi. Ummi yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati kamu dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ummi mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan Sungai Buloh ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Sungai Buloh ni, dia tak sebut mati dalam Kristian. Dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Ramai orang kita mati. Dia dengar je, Islam juga ni, mati je lah, dia sebut. Ya, akhirnya dia mati. Islam, al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Dia tak boleh campur dengan yang lain. Tak boleh kita sebut, saya ambil dalam bidang sosial, saya terima sekularis. Dalam bidang politik, saya terima nasionalis. Dalam bidang kehidupan, saya terima liberalis. Tak boleh, tak boleh. Dalam bidang agama, saya terima yang disebut dengan Islam saja. Tak betul. Islam ni dia bukan sekadar untuk religion. Islam ni bukan dipahami sebagai pahaman sebagaimana dipahami agama. Tetapi Islam, way of life. Islam ni satu cara dalam kehidupan kita. Dia tak sama dengan agama-agama. Islam saja yang disebut dengan cara hidup. Cara hidup yang sebenar yang disebut dengan Islam. Sebab tu Allah Subhanahu taala sebut, "Udkhulu fis-silmi mikafah." Masuklah kamu dalam Islam semua sekali. Jangan kamu ambil separuh dan kamu kufur separuh yang lain. Yang pertama. Siapa yang nak mati husnul khatimah? Yang pertama, kena jaga keyakinan dengan Islam. Yang kedua, tolong jaga ibadah pada Allah. Jaga ibadah kita pada Allah. Ibadah apa yang kena jaga? Jaga solat. Jaga solat. Jangan tinggal solat walaupun satu rakaat. Solat jangan tinggal. Solat ni, siapa yang berusia 40 tahun ke atas, jangan tinggal solat berjemaah. Usia 60 tahun, jangan tinggal solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Jangan tinggal. Umur 60 tahun, jangan tinggal lagi tahajud malam. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Kalau tak boleh tahajud cara Rasulullah, gunakan cara sahabat. Cara Rasulullah apa dia? Rasulullah kalau dia tidur, lepas isyak dia tidur, kemudian pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia bangun. Kemudian dia solat, kemudian dia tidur balik. Kemudian dia bangun balik untuk sembahyang subuh. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak cadangkan orang Melayu kita buat. Orang Melayu kita ni kalau lepas isyak dia tidur, dia bangun untuk tahajud, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun. Ni payah orang Melayu kita. Dia tak bangun. Subuh dia pukul 8 tak kena raya. Yang menyebabkan dia ni, saya tak cadangkan demikian. Gunakan pendekatan sahabat. Sahabat, dia tidur dekat dengan subuh, mereka bangun untuk tahajud, kemudian mereka subuh terus. Kalau tak boleh juga, ambil pendekatan tabi'in-tabi'in. Tabi'in dia buat macam mana? Pendekatan dia, lepas isyak, sebelum tidur, sembahyang tahajud terus.
pendekatan yang dilakukan oleh sebahagian tabi'in yang mengajar supaya tahajud terus sebelum tidur. Kerana bermulanya tahajud ni bermula bila? Lepas isyak. Berakhirnya tahajud bila? Sebelum subuh. Oleh demikian kita kata tak tidur lagi. Tak tidur menjadi sunat je hukum dia. Kalau tak tidur lagi, kalau kita nak ambil tidur juga, buat-buat tidur. Buat-buat tidur. Lepas tu kita sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud pada diri kita. Kerana orang Melayu kita ni ada yang jenis payah nak bangun. Dia tidur tu kalau orang tak kejut, lusa pula baru bangun dia pergi. Susah nak bangun. Di kalangan kita ni payah nak bangun. Orang tanya dia, tak kunci ke jam? Kunci jam. Jam dia bangun, saya tak bangun. Orang tanya dia, kenapa payah nak bangun? Susah ustaz, kerana sebelum tidur makan banyak. Makan banyak. Bila makan banyak, susah nak bangun. Kita sebut, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia jawab balik, tak makan pun tak bangun ustaz, dia sebut. Kalau makan lagi tak bangun, dia sebut. Kenapa payah nak bangun? Memang keturunan saya jenis tak bangun-bangun, dia jawab. Dia menyalahkan keturunan terus tak pernah gaya. Ini perangai orang kita. Tahajud, tolong jaga. Yang usia 60 tahun, ayah-ayah ibu-ibu, jangan tinggal lagi solat tahajud dalam hidup kita. Solat yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Dalam ibadah ni baca Quran. Siapa yang nak husnul khatimah, kena rajin baca Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, yang usia 60 tahun dah ni, yang usia 60 tahun dah, baca Quran sebanyak mana? 10 juzuk sehari, 10 juzuk sehari. Jangan malah baca Quran. Maknanya, 10 juzuk sehari, 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali khatam Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu tak diperlukan lagi untuk melayari Facebook-Facebook. Kalian tak diperlukan lagi untuk melayan WhatsApp-WhatsApp. Kalian tidak ada lagi masa kalian untuk sibuk nak baca surat daripada Qadawah. Tak perlu dah. Kalian tak perlu dah. Dalam hidup kalian ni, nak habiskan masa untuk tengok TV. Siapa menang? Liverpool dengan Manchester United. Tak perlu dah dalam hidup. Kalian hanya perlu apa dia? Membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Supaya kalian dapat husnul khatimah. Jangan kalian habiskan masa kalian main handphone. Main handphone. Layan handphone. Main game. Main game. Main Candy Crush pula tu. Nak sebutnya malu dah kita ni. Usia kita ni bukan masa untuk main game lagi. Jangan habiskan masa main game. Tapi habiskan masa kita dengan membaca dan membaca Al-Quran. Bertalu-talu di bibir kita ni. Membaca dan membaca, jangan terhenti. Biar basah bibir kita ni. Sama manis dengan bacaan Quran. Sebagaimana kita lepas pada kita baca Quran, kita baca doa. Allahumma inna, Allahumma ja'al Qur'ana rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhihab humumina wa gumumina. Ini doa kita lepas pada baca Quran. Allahumma ja'al Qur'ana rabbi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Quran satu kerinduan dalam hidup aku, ya Allah. Wa nura basari. Cahaya aku ni bercerah memandang dengan Al-Quran Karim. Wa nura basari wa jala'a huzni, membuang segala duka cita aku, ya Allah. Wa dhihab hammi wa ghammi, membuang segala tekanan dan bebanan dalam hidup ini, ya Allah. Ini doa yang kita baca. Quran jangan tinggal. Dua. Yang ketiga, siapa yang nak rasa husnul khatimah dalam hidup ini, yang ketiga, tolong jaga yang disebut dengan dalam hidup dia, tolong banyakkan infak dan infak sebelum kematian dia. Sedekah biar banyak. Jangan malah bersedekah. Sentiasa bersedekah. Hidup ni bersedekah. Jangan tunggu sekali seminggu bersedekah, bukan. Bersedekah setiap hari. Sedekah, sedekah setiap masa. Hidup kita ni bersedekah. Bagi, bagi, bagi. Tukar daripada nilaian harta dunia kepada nilaian harta akhirat Allah Subhanahu Wataala. Jangan menyimpan, jangan. Jangan siapa yang suka menyimpan. Lagi tua lagi kerikut, jangan. Jangan jadi demikian. Biar kita jadi lagi tua lagi pemurah. Lagi tua lagi banyak sedekah dalam hidup kita. Kenapa dia? Kalau orang tanya, kenapa buat demikian? Saya nak husnul khatimah. Bila saya dapat husnul khatimah, saat mana saya menghadap depan Allah, kubur itu menjadi taman pada taman-taman syurga, bukan menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Ni dalam hidup kita ni. Sentiasa dalam hidup kita ni apa dia? Yang disebut dengan bacaan-bacaan dalam hidup kita, sedekah, sedekah, sedekah. Jangan terperangkap dengan kata-kata manusia dahulu.
Orang tanya, simpan untuk apa? Simpanan untuk bekalan hari tua. Yang ni tersilap. Jangan simpan untuk hari tua. Alim ulama tak ajar pun, Islam tak ajar pun simpan untuk hari tua. Kamu simpan untuk hari tua untuk apa? Dalam hidup kita. Simpan untuk bekalan ke syurga. Ni cara kita kena faham. Jangan simpan untuk hari tua. Orang tanya, kenapa? Ni duit banyak-banyak ni simpan untuk apa? Dia pun jawab, simpan untuk hari tua, ustaz. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua. Tak tua lagi. Dah tua, dah pencen dah. Balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana dia sudah menjelang tua. Siap dia rumah besar, beli kereta besar, nak masuk rumah besar. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak masuk rumah besar. Masuk seminggu, meninggal dunia dia. Meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia, kereta baru dapat pada siapa? Dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang, bawa kereta kita. Raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok, macam-macam je kereta ni. Kalau dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je rasa. Kita menghabiskan masa kita dalam keadaan sedemikian rupa. Jangan bazir. Jangan bazir dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita ni, gunakan untuk kerja-kerja agama. Tukar nilaian harta kepada nilaian pahala, bersedekah untuk kerja-kerja agama. Tanya masjid ni, nak apa lagi? Masjid nak apa lagi pada kita? Biar kita sentiasa banyak infak-infak dan sentiasa infak kita ni terus hidup di saat mana kita mengadap di hadapan Allah SWT. Dan yang akhir sekali, siapa yang nak husnul khatimah, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Dia tiga je nak jaga, nak jaga husnul khatimah. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhlak kita ni jangan rosak. Jangan buruk, jangan keji. Pastikan akhlak kita sentiasa bersambung dan bersambung pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buruk akhlak kita. Jangan biarkan akhlak kita ni dalam keadaan musnah dengan keadaan amalan-amalan buruk yang kita kerjakan. Jangan. Sambungkan silaturrahim dalam hidup kita. Kemudian sentiasa menulis kalimah-kalimah yang baik. Jangan biarkan tulisan-tulisan kita membuatkan penyesalan pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan bila kita boleh faham kesempatan yang perlu kita dapat sepanjang kita hidup ini, insya-Allah kita masuk dalam kubur nanti, kita akan tersenyum indah. Dan saat itu kita akan nampak tempat kita dalam syurga Allah. Bila kita boleh faham kesempatan yang Allah bagi ini, kita penuhkan dengan amalan yang bermanfaat yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar inilah, sejam lebih saya bercakap ini, mudah-mudahan sejam lebih saya bercakap ini mampu memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 5 kali dah saya kira. 5 kali ini saya kira dah cukup dah tu pada malam ini. Dan memukadimahkan pada karnival yang tuan-tuan jadikan untuk masjid ini, saya dipahamkan ada lagi program malam besok, malam lusa dan sebagainya. Tuan-tuan bertahan dan ajak keluarga-keluarga kita lagi. Kemudian kita bawa sahabat-sahabat kita lagi datang dan datang. Penuhkan setiap program yang telah diatur dan disusun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita saat mana kita boleh berkumpul di dunia ini dalam rumah Allah ini, di akhirat nanti kita boleh berkumpul sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipilih demikian dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas jemputan ini. Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, insya-Allah pada 27 Januari ini, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ini. Saya bercadang nak buat satu program untuk kesempatan terakhir sebelum kematian. Bila kita dekat nak mati, kita nak buat amalan apa dia? Daripada kitab ini saya akan huraikan. Program ini akan dibuat di dekatnya dekat kawasan tuan-tuan ni, dekat Bukit Damansara. Bukit Damansara ni dekat ya, kan? Dekatlah. Bukan jauh sangat, bukan bukit antarabangsa pun, Bukit Damansara aja. Kemudian dekat Dewan di Lavender pada 27 Januari. Pada hari Ahad 8.30 pagi hingga 1 petang. Kalau tuan-tuan ada kesempatan lah, saya harap supaya tuan-tuan dapatkan yang ni. InsyaAllah tuan-tuan separuh hari saja. Separuh hari je.
bermula daripada pagi sampai tengah hari. Dua orang panel. Yang pertama Ustaz Abdullah Khairi, insyaAllah dua jam yang pertama akan cerita tentang ini, kesempatan kita dekat nak mati, kita nak buat amalan apa dia. Manakala saya dua jam yang kedua tu sampai pukul 10 hingga pukul 11, pukul 12 tu berakhir program, saya akan cerita tentang ini, amalan apa yang patut kita buat bila kita dekat nak menghadap depan Allah. Daripada kitab inilah. Kalau tuan-tuan, dalam kitab ni penting sangat. Penting sangat untuk tuan-tuan dapatkan. Saya ni bercita-cita besar dalam hidup saya. Di antara cita-cita saya, saya nak supaya orang Malaysia kita ni kalau meninggal dunia, semuanya mati masuk dalam syurga Allah SWT. Saya sedang usaha nak buat macam mana nak suruh ramai masuk dalam syurga Allah. Antaranya, inilah di antara cara yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan ini dan boleh memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah. Sebelum daripada ini, saya karang kitab. Kitab Mau'izah Hasanah, Malam Tama di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Teman di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Khabar daripada Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Talian Hayat di Barzah. Semua kitab-kitab ni cerita tentang Barzah ni. Kalau tuan-tuan ada kesempatan masa, tuan-tuan datanglah. Tuan-tuan duduk dengan anak-anak baca kitab-kitab ini. Ataupun ada kuliah di masjid, saya cadangkan ustaz-ustaz baca kitab sebegini. Ajar dan bagi tahu pada masyarakat tentang apa yang patut kita dapat sebelum kita menghadap depan Allah SWT. Kenapa saya karang kitab ni? Kerana di belakang saya ni ada sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. 5-5 buah sekolah tahfiz ini, 5-5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan ini, saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin. Untuk merekanya ditanggung. Kami tanggung. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. 1,000 lebih pelajar ini, setiap seorang tu kami tanggung RM3,500 seorang untuk mereka biayai pengajian mereka tersebut. Dan saya memerlukan dana yang banyak. Kalau tuan-tuan nak tolong dan nak bantu pada saya, tuan-tuan dapatkan pamphlet ni lah. Pamphlet-pamphlet yang ada ni, tuan-tuan pergi ke bank. Kemudian tuan-tuan berdiri dekat bank tu, kemudian berdiri depan mesin bank tu, kemudian semayang sunat istiqarah dulu sana kita. Kemudian niat nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma untuk arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, bankkan saja dalam akaun ini saja. Yang baru-baru ni bila saya umumkan tentang mengenai apa dia, tsunami di Banten tu, kemudian saya tulis, saya masukkan nombor akaun kat bawah tersebut. Ada yang marah tulis nombor akaun tersebut. Saya sebut tak, akaun itu untuk bantu nak bangunkan masjid di Palu. Palu yang saya pergi tempat Palu. Palu tu musnah kawasan tersebut. Musnah di Palu ni punca apa dia? Punca ritual yang mereka lakukan. Festival Nomoni. Mereka sembah pantai. Orang Islam buat benda demikian. LGBT yang berlaku. Kemudian yang berlaku di tempat tersebut, banyak kes-kes yang menyebabkan Allah tenggelamkan. Palu tu tenggelam dalam muka bumi ni. Kemudian yang mati atas darat. Yang tenggelam dalam tanah. Kemudian yang dikisar dalam tanah di Palu itu sendiri. Saya pergi tengok. Kemudian saya bercadang dengan sahabat-sahabat daripada pertubuhan pendokong dan pencinta ulama ataupun geng ustaz itu di kalangan kami ustaz-ustaz ni dan juga bukan ustaz yang duduk sekali tersebut, yang kami nak bangunkan masjid. Saya je post yang demikian. Saya post tu dengan tujuan untuk menjadi pengajaran pada orang yang hidup. Jangan kita ni mati dalam keadaan yang tak sesuai. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah pilih kita demikian. Yang mati itu, dia membawa amalan. Manakala kita yang hidup ni sedang buat amalan. Ambil pengajaran dengan setiap kematian. Dia ajar dalam Islam ni, orang yang mati, kena ambil pengajaran. Jangan kita ingat orang mati itu sekadar dia mati begitu saja, tidak. Tetapi, di sebalik kematian seseorang, kita kena ambil pengajaran. Untuk yang hidup, jangan jadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi matilah kita di saat mana husnul khatimah pada kita. Ini cara saya lakukan demikian dan mudah-mudahan dia akan bawa manfaat. Kalau tuan-tuan nak bantu untuk masjid Palu, untuk masjid di Palu tu insyaAllah bolehlah masukkan dalam akaun yang telah saya sebut tersebut. Kita perlu lebih kurang RM345,000 untuk nak siapkan sebuah masjid. Di Palu, tanah tu dah siap dah, ada dah. Tunggu masa, katanya mereka, kalau dana ada masuk, bulan 4 ni boleh siaplah sebuah masjid insyaAllah. RM345,000 saja masjid yang kita nak bangunkan itu.
ada pemandangan yang cantik, nampak laut kat bawah. Tanah tersebut, sahabat saya, Ustaz Nur Azli Musa, kemudian Haji Wan Hairul dan 2-3 orang sahabat ni, pergi tengoklah tempat tersebut untuk nak bangunkan masjid. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan cara yang demikian, insyaAllah. Manakala sekolah saya tu, saya nak tolong di selatan Thailand, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu, mereka letak depan mereka, mereka sujud. Bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa-doa pada Allah. Dan madu tu, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya guna, orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu tu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya pernah kena batu karang sekali, saya minum air madu, keluar batu karang. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu dia. Tapi bermadu pun tak apa, tak ada masalah pun. Jangan pula kita kata tak boleh Ustaz. Tak, cuma yang berani dan yang takut saja dia panggil. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita lah dalam hidup kita ya. Dalam keadaan kita ni menjaga syariat Allah SWT. Adalah madu kat luar sana untuk dana sekolah saya tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana wa liwalidina wa rahamhuma kama rabbayna sawira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana ja'alna muqima salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل